Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat khairud zuriyah. Salawat ini lebih spesifiknya adalah salawat yang digunakan sebagai wasilah untuk memohon zuriyah, yaitu keturunan yang baik, dengan melalui wasilah kepada junjungan alam semesta, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pangkat khairul bariyah, yaitu sebaik-baiknya makhluk hidup. Adapun tata cara pengamalan solawat khairul zuriyah ini, yaitu dibaca setiap hari atau malam hari secara istiqomah, dibaca sebanyak 11 kali, 17 kali, 21 kali, 41 kali, atau 113 kali. Untuk lebih sempurna dibaca tiap pagi dan sore hari sebanyak 113 kali. Maka barang siapa yang membaca solawat khairul zuriyah ini secara istiqomah, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan khasiat sebagai berikut. 1. Orang yang istiqomah membaca solawat khairul zuriyah, bagi yang belum mempunyai keturunan, insyaAllah akan diberi jalan untuk mendapatkan momongan. 2. Orang yang istiqomah membaca solawat khairul zuriyah akan diberi anugerah putra dan putri terbaik yang alim, menjadi anak yang salih dan salihah. 3. Orang yang istiqomah membaca solawat khairul zuriyah, maka dirinya dan keluarganya akan diberi perlindungan dari kejahatan, dari segala macam fitnah, dari kejahatan sihir, dari penyakit ain, serta akan diselamatkan dari segala bentuk bala dan musibah. Adapun redaksi daripada salawat khairul zuriyah adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi khatimi khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal maziyah wa bijahihim indaka rizqna khairaz zuriyah وأتمم لنا الصحة والعافية وأعذنا من كل شر وفتنة وسحر وعين وبلية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح خاتم خير البرية وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والمزية وبجاههم عندك رزقنا خير الزرية وأتمم لنا الصحة والعافية وأعذنا من كل شر وفتنة وسحر وعين وبلية اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin al-Fatihi khatimi khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal maziyah wa bijahihim indaka rizqna khairaz zuriyah wa atmim lana shihhata wal afiyah wa a'idhna min kulli sharrin wa fitnatin وسحر وعين وبلية Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pembuka rahmat Allah dan penutup para nabi. Beliau adalah makhluk paling terbaik. Semoga tercurah juga kepada para keluarga dan sahabat beliau yang merupakan orang-orang utama dan istimewa. Dengan pangkat mereka di sisimu, Ya Allah, anugerahkan kami keturunan yang baik, sempurnakan kami dengan sehat walafiat, serta lindungi kami dari segala macam bentuk kejahatan,
fitnah, sihir, mata yang merusak, dan musibah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga amalan salawat khairul zuriyah ini membawa keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.